ya kita support lah, kita nggak mau dia berlarut-larut, walaupun nggak gampang ngelupain hasrat yang begitu sangat dekat. Tadinya nggak mau bawain, udah bilang ya lagu baru. Cuman memang udah nggak ada waktu lagi, ini terakhir gitu. Jadi aku punya kesempatan untuk nyanyi single lagu. Waktu kemarin ya aku sebenarnya nggak mau, ini sahabat aku, teman aku, menguak lagi. Aku nggak mau dia sedih. Tapi begitu laguku ini aku ciptain dulu sebelum suaminya DCL Arsyad tuh meninggal. Jadi pas aku berangkat, pas hari-hari dia pergi, aku berangkat ke, kalau nggak salah aku ke Surabaya. Jam 6 aku dengar, aku di WA, benar kejadian itu. Terus aku lagi dengerin itu, lagu yang aku cintai. Oh begini rasanya kehilangan dirimu, Bekasi. Aku nangis benar, karena ya aku tahu. Aku juga kaget gitu, aku sama istriku pas aku pamit, benar nih mah dia meninggal gitu. Jadi ya aku bilang, ya apapun itu, ini kan curhatan tentang seseorang yang pergi tiba-tiba, kita gak tahu masalahnya apa, tapi seseorang yang kita sayangi pergi, dan itu kita baru bisa rasain begitu dia pergi gitu. Oh begini rasanya kehilangan kamu gitu. Melihat tadi pas denger lagu abang sampai nangis terseduh-seduh dalam banget. Iya, aku tadi aku udah bilang, aku pas nyanyi ini aku takut melihat Unge, karena aku tahu ini gak gampang buat dia gitu. Jadi makanya aku lihat ke bawah terus dari tadi. Tapi begitu aku yang nyanyi sendiri, kebayang mukanya gitu. Tak pernah aku bayangkan sakitnya akan seperti ini. Kau telah pergi. Nah begitu kau telah pergi dari hidupku itu, aku langsung lihatnya udah nangis gitu. Jadi aku pun langsung sedih banget gitu. Karena waktu aku datang ke sana juga, aku tahu dia kuat, tapi dia kehilangan sekali gitu. Dia kehilangan banget, dan ya aku pengen aja jadi seseorang yang berarti di dalam apa ya, pemulihan hatinya gitu. Ini gak gampang, waktu yang akan bisa apa ya, membantu dia untuk bisa apa ya, recovery lah, bisa tenang. Hari ini juga sebenarnya aku masih sedih, setiap aku komen terus aku lihat dia tuh, aku masih ngerasa aduh gitu, masih sedih. Tapi ya itu memang dia kuat banget gitu. Kalau dia nggak acara ini, terus dia nggak ketemu teman-temannya, mungkin dia akan lebih nggak bisa menjalani semua hidupnya gitu. Kalau dia sendiri terus nginget terus mungkin akan stres gitu. Jadi ya apa gunanya kita gitu, teman-temannya ya, kalau kita bisa ada di waktu-waktu dia lagi sedih ya kita bersyukur banget. Tapi kalau misalnya melihat akhirnya kak Uki bisa lah dari beraktivitas, jadi mungkin senang. Ya walaupun dia itu kan sebenarnya menahan aja, dia profesional aja karena ini kerjanya udah kontrak gitu. Dan apa, setiap berat sih sebenarnya, setiap dia nyanyi itu pasti, apalagi cinta sejati. Di lagu-lagu dia tuh sejak kau pergi dari, gue nggak tahu dia bisa bawa lagu itu. Lirik pertama aja dia bawain. Gue pernah almarhum Mike pergi, gue sedih. Kali ini gue yang kedua kali, gue ngerasa sedih banget gitu, karena ini yang nggak gampang. Tapi yang jelas Bunga pasti kuat. Ya kita support lah, kita nggak mau dia berlarut-larut, walaupun nggak gampang ngelupain hasrat yang begitu sangat dekat di hatinya tiba-tiba menghilang, tuh nggak gampang. Jadi bantu teman-teman untuk doain, untuk kasih support untuk Unge, doain terus ya, pokoknya dia bisa move on. Setengah menit. Oke. Okay.